dalam kehidupan kita dan dalam sejarah mana-mana negara, ada ketikanya di mana keputusan kita akan menentukan corak hidup kita, mutu persekolahan anak-anak kita, kesihatan kita dapat nikmati, taraf pekerjaan dan kehidupan ekonomi. Dan masa dan ketikanya adalah sekarang. Demi rakyat, demi masa depan kita, keselamatan dan masa depan rakyat Malaysia. Kita harus ikhtiar dan kita pohon doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan hasrat kita bersama untuk bawa perubahan demi rakyat itu tercapai, insya-Allah. Di bawah pengurusan Barisan Nasional sekarang, tekanan hidup kepada rakyat umum itu lebih berat. Harga barang naik, harga minyak, harga gula, harga tepung. Dan saya di sini bersama dengan golongan pekerja umumnya, semua mengeluh kerana pendapatan tidak meningkat, allowance tidak meningkat. Harus ada perubahan. Harus ada dasar ekonomi yang peduli terhadap nasib rakyat. Oleh demikian, kita tidak ada pilihan untuk selamatkan anak-anak kita, kebajikan ibu bapa kita. Kita harus bawa dan berani bawa perubahan. Kita pantau masalah pengangkutan dalam negara, terutama di bandar-bandar. Sangat sesak, sangat mempersulitkan, kos meningkat, jadi membebankan rakyat. Harus ada dasar yang boleh meringankan dan ini termasuk memberi keselesaan dan memastikan kos itu berpandutan yang boleh membantu golongan pekerja dan golongan muda. Kita tengok kesesakan lalu lintas di antara lain kerana pengangkutan awam tidak terkawal. Sudah sampai ketikanya di mana dasar-dasar ini diteliti semula, dirobah, dan jangan hanya memberikan kontrak ini kepada syarikat-syarikat kroni kerana mereka mengambil dan mengambil keuntungan yang terlalu berlebihan. Patut ada satu dasar yang boleh meringankan dan meringankan ini dengan pengagihan secara terus. Buah ni kalau tidak memberi kesan, jumpa terus terpahat di hati persaudaraan dan kasih sayang. Dalam hidup ni, apa arti hidup? Dia perjuangan ni, dia kena ada dia punya paksi dia, tiang dia, keyakinan dia. Kita sebut akidah, tiang. Kamu konsisten, istiqam, cukup. Tapi dia ulas tu, adalah ulasan yang kita faham maknanya. Dalam hidup ni, apa arti hidup? Dia perjuangan ni, dia kena ada dia punya paksi, tiap keyakinan. Kalau kita yakin dengan Rabbunallah, kerana asas Rabbunallah baru istiqamah, betul? Rabbunallahu summastaqamu. Kalau tidak, istiqamah itu duruk, real, tak betul. Dia beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT kekuatan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah sampai ketikanya kita membawa perubahan yang menentukan nasib kita sendiri. Yang kita tawarkan ini adalah kerajaan rakyat. Supaya isu yang kita bangkitkan ditentukan bagi menjamin kepentingan rakyat. Masa depan kita, sekolah anak-anak kita, mutu kesihatan kita. Maka kami menawarkan dari Keadilan dan Pakatan Rakyat satu pentadbiran yang boleh mewakili kepentingan rakyat dan demi rakyat.